kiai kita, guru kita, ayah kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Daud bin Haji Neneng sudah 40 hari meninggalkan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak ada kata yang dapat kita ucapkan kecuali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan dan ketetapan Allah yang tidak baik, dan tidak ada perbuatan Allah yang tidak terpuji. Kita hanya berdoa, Allahumma inna la nas'aluka al-qadha wa lakin nas'aluka al-fadl. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak mampu dan dapat untuk menolak qadha dan qadar, ketentuan dan ketetapan, karena itu adalah hak prerogatif. Yang kami minta kepada-Mu ya Allah, andainya sesuatu menimpa kami, timpalah kami dengan rahmat-Mu. Andainya pun kami harus campak, jatuhkanlah kami di atas tubuh kami bunda. Lalu pun kami bergerak sakit. Inilah doa-doa orang as-salat as-soleh yang perlu kita ikuti. Dalam kesempatan ini, saya akan sampaikan dialog antara Umar bin Khattab dengan Huzaifah bin Umayyah. Pada suatu pagi, Huzaifah bin Umayyah berpapasan dengan Umar bin Khattab. Maka kata Umar bin Khattab, ya Huzaifah bin Umayyah, kaifa asbahta? Kira-kira Huzaifah apa gerangan pagi? Sungguh luar biasa jawaban dari Huzaifah bin Umayyah. Ya Amirul Mukminin, asbahku akrahul aq wa uhibbul fitnah wa usalli bil wudu. Kira-kira wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pagi ini aku benci dengan yang hak, aku cinta fitnah, dan aku salat tanpa wudu. Kira-kira itu arti dari mendengar jawaban ini. Umar bin Khattab sontak marah besar, karena menurut beliau sungguh aneh bin ajaib, sahabat Nabi benci dengan yang hak, cinta kepada fitnah, dan sholat tanpa wudu. Umar bin Khattab di dalam dunia Islam dengan gelar Rajulun Qaidul Jais, panglima yang gagah perkasa. Kalau dia marah, ya pipinya merah, kupingnya bergerak-gerak. Ini khutbah Umar bin Khattab, Qaidul Jais. Salah satu Khulafa Ar-Rasyidin, Qaidul Jais, panglima melawan, gagah dan tegas. Sebelum nyambung, saya sampaikan juga bahwa bukan hanya Umar, Khulafa Ar-Rasyidin 4. Kalau Abu Bakar As-Siddiq gelarnya Rajulun Siyas, ahli politik, ahli siasat. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, Rajulun Iqtisadi, ahli ekonomi. Yang keempat Ali bin Abi Thalib dengan gelar Bahrul Ulum, lautan pengetahuan, ilmuwan. Artinya Nabi meninggalkan empat kader yang ini harus kita ambil, kita teruskan. Asyasa wal qiyada wal iqtisadiya wal ilmiya. Kalau umat Islam ingin menjadi tuan rumah negeri sendiri, umat Islam maju tumbuh berkembang, maka asyasa harus ada yang terjun ke politik. Sudah ada tadi, ada nak calon pak? Calon. Terdoakan. Tapi pesan ulama, kalau sudah masuk DPR, tulawin, bukan tulawan, mewarnai, memberikan masukan, amar ma'ruf nahi munkar. Itu kita harapkan. Jadi politisi tapi bersembilan pun berakar kokoh dalam lubuk hatinya nilai-nilai religi Arab. Kader yang kedua, Qaidul Jais. Maka harus ada santri-santri yang terjun ke politik, yang terjun ke TNI, AU, AL, AD, Polri. Ada juga. Supaya kita bisa menjadi decision maker, bukan menjadi penonton. Harus ada. Maka sekarang tidak sedikit pesantren sudah mengajarkan aneka ragam pendidikan
ulumu artinya ulumu al-ama, teknologi segala macam. Bahkan beberapa pesantren yang sudah mempunyai universitas mendirikan fakultas kedokteran. Kenapa? Agar kita bisa menjawab firman Allah yang rukum min butuniha sarobul muftarikun alwanu ini sifat dinas. Jangan vaksin-vaksin kami dari Cina, dari mana-mana. Apa tidak mampu dokter untuk membuat vaksin yang dari ayat tadi yang rukum min butuniha sarobul muftarikun alwanu ini sifat dinas. Harus ada terjun. Bukan orang Islam tidak boleh jadi dokter, bukan tidak boleh jadi polisi, bukan tidak boleh jadi tentara, bukan tidak boleh jadi politis, bukan tidak boleh menjadi ilmuwan. Bukan hanya agama saja, dunia dan akhirat harus dikuasai oleh umat Islam. Kalau ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi baku di negeri sendiri. Alhamdulillah, mayoritas. Tapi siapa yang berbuat? Siapakah ekonomi? Ini harus. Ini perintah agama. Bukan politik ini, Pak. Ini pesan amar ma'ruf nahi munkar dari Al-Qur'an. Jadi artinya asyasa wal qiyada wal iktisadiyah harus dikuasai. Ada yang terjun untuk menjadi petani yang gagah, berkebun banyak, berusaha bisnis, tapi dia lain kalimatullah yang dia. Ada juga yang terjun ke dalam bidang ilmu pengetahuan, menjadi teknokrat segala macam, dokter segala macam. Itu yang dicontohkan oleh Alimi Tabito. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyul bab. Pintu ilmu dari ada dalam diri Muhammad SAW, tapi pintunya ada di Alimi Tabito. Ini yang kita lakukan. Baik kita lakukan percakapan kepada Imam Khotob dan Husayn Pak Beliaman. Ketika Umar sedang marah, tiba-tiba masuk Alimi Tabito. Ya Umar, kenapa kau marah besar pagi ini? Bagaimana tidak marah, kata Umar. Huzaifah Ibn Yaman benci dengan yang hak, cinta dengan sholat tahu. Ali ini orang ilmuwan, bahru ulum, ya, lautan ilmu. Maka katanya, ya Umar, engkau tak paham yang dimaksud dengan benci dengan yang hak, benci dengan kematian di antara mautahaku. Kullu nafsin la'ikul maut, kullu man alaiya fani. Aina mataku yudirkumul maut walau kuntum ibu-ibu sajalah wa idha jajalwan layak sakit dan seandang oleh sakit. Jadi umumnya ketika mereka umur panjang apa? Berduit seharus. Maka jarang dari umur masalah mati. Maka katakan anak akrohul mat. Itu tapi tidak ada yang tidak mati. Ulu nafsin dari kebun maut. Almarhum telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat dengan sebuah mahfuzur kita belajar di pondok. Waladat ma'umu kaya bena adama bahagian. Wannasu haulaka yana hakuna suruh. Ihris ala amalin takunu bihidan. Yahukuna haulaka rohkan masuruh. Wahai anak-anak, bermaksud kita semua. Kamu lahir dari rahim ibumu dalam keadaan menangis. Tanpa serba pakaian, tanpa membawa apa-apa. Sementara ayah dan bunda, kakek dan nenek, paman, bibi, jiran, tetangga tertawa dengan gembira menyambut kehadiran. Bapak Ibu, kalau kita hadir ke dunia ini dengan menangis, sementara orang yang di sekeliling kita gembira dengan kehadiran kita karena ada generasi penerus dan sebuah keluarga, maka kalau bisa kita maki, jangan nangis, tapi harus tertawa. Maka apa bagaimana? Ihris ala amalin. Hendaklah kita merangkul sekarang ada global untuk menanamkan amal-amal jariah dalam berbagai aspek kehidupan agar kelak ketika kita mati yang kita tinggalkan menangis. Kata beliau tadi, kita kehilangan seorang ayah, seorang tokoh, seorang lawan besar. Andainya bapak masih hidup, mungkin itu tidak ibu. Andainya bapak masih ada, semuanya akan selesai. Dunia lagi dalam menyelesaikan masalah. Sedih ketika menghebat. Tetapi almarhum doakan masuk. Senyum simpul dengan amal jariah yang telah dilakukan dan terlalu. Maka kepada kita semua, jangan ragu-ragu, jangan malas untuk beramal baik, amal soleh.
dalam sebuah buku ada cerita Kisro kepada Farah Hussein, seorang raja dengan seorang petani yang sudah tua mama. Oke, raja itu ini bertemu dengan seorang Hussein sedang menolong Farah Hussein itu. Kata raja itu, ayo Hussein, lain sana ada awal nama sudah Zaitun, paling tahu saja buat nama awal itu baru. Wanda saya pun hanya, wahai bapak tua, bukan eranya, bukan masanya bapak menanam pohon ini. Pohon Zaitun ini lama tumbuh, lama tumbuh, bapak tua, bapak tidak mungkin izinnya. Dia bilang begitu. Tapi apa jawaban orang tua ini? Ayo hal malik, lakon kau sama kau bilang apa-apa lagi. Mana risiko? Ya Allah berbakti. Wahai Tuhan Raja, orang sebelum kita telah menanam, sekarang kita nikmati hasil tanaman mereka. Mari kita menanam sekarang agar dapat dinikmati dan denek dengan sedenek dan sehari yang lunas untuk nanti akan datang. Ini semuanya. Mendengar jawaban ini, apa kata Raja? Todib. Wa idza qala al-malik at-tayyib fa da hadiyatan. Maka itu hadiah. Dan hadiah itu harusnya jawaban kali ini menyentuh hati. Kata orang tua tadi, ayuhal malik, kullu syajarin fil am asmaro marutan wahidan wa syajari lam yasir usmu lakun asmaro. Tuan Raja, biasanya pohon itu setahun sekali berbuah, aku ini belum sama seminggu berbuah. Toyib kata Raja, diberi lagi hadiah. Ngomong lagi orang tua tadi, kullu syajarin fil am asmaro marutan wahidan wa syajari lam yasir usmu lakun asmaro marutan, telah berbuah dua kali. Setelah kembali habis dari dengan buku ini, saking hebatnya inspirasi yang ditanamkan oleh itu, maka kita doakan Bapak Kiai Haji Muhammad Daud bin Haji Denik, termasuk kakak boleh yang kita sebut tadi, telah menanam untuk Denik Kedus Al-Zaitun Nasr Denik Kedus untuk ditumbuh dimakan, tetapi pahala yang mengalir tak pernah habis. Amin. Amin ya Allah. Oleh karena itu sekarang apa kewajiban yang ditinggalkan? Pada suatu hari sahabat datang kepada Nabi. Kira-kira ya Rasulullah ya Abi Aukub ya Umi Aukub ya Abi Umi. Mada amalan apa yang dapat aku lakukan dari Rasulullah untuk berbuat baik kepada orang tua aku yang telah meninggal dunia? Kata Rasulullah ada 4 atau 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Yang pertama as-shalat awit tuan. Yang kedua al-istighfar. Yang ketiga infadu anjimah. Yang keempat silaturahim. La tusallu illa biha. Yang kelima ikramu sholihimah. Yang pertama sholat tentunya ketika beliau tidak mensholatkan orang jenazah, mendoakannya, kemudian memintakan ampun. Kalau bisa alal aqal kau bisa merutin di kuliah di walailah setiap hari minimal sholat wajib kita doakan Allahumma filah warhamu ilah ilah akhirnya setiap saat. Itulah yang dapat kita berikan, mengajak dia makan gak bisa lagi, memberikan baju gak baca lagi, nama hadir gak baca lagi, tapi doa insyaallah doa anak yang sholat akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping doa, mintakan ampun agar jika ada khilaf alfa dosa disengaja tidak sengaja agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kesatu dan kedua. Yang ketiga, laksanakan pesan wasiat janji-janji almarhum atau almarhumah yang telah kembali. Mungkin ketika sakit kita sambil menunggu ada pesan, ada semacam wasia, atau ada janji-janji yang belum dilaksanakan, laksanakan pada anak-anak yang masih hidup. Inilah yang dapat kita baktikan kepada almarhum almarhumah yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan lupa untuk tetap berkomunikasi, bersahabat dengan sahabat-sahabat beliau, sahabat sama-sama sekolah, sahabat selisur, sahabat satu organisasi, sahabat sama-sama pimpinan pesantren.
jangan sabar om, lama mati siang katanya. Tetapi orang masih hidup siang. Walaupun almarhum sudah meninggal dunia, tetapi anaknya itu dan keluarga tetap menjalin komunikasi dengan sahabat-sahabatnya, dengan kawan-kawannya, sepermainan, satu sekolah, satu madrasah, satu organisasi, satu majestari dan sebagainya. Jalan. Ini yang dapat lakukan. Yang terakhir adalah jangan putuskan hubungan darah dengan saudara-saudaranya. Latu solu silaturahmi allati la tusaw illa billah. Jadi hubungan kekeluargaan tidak dapat ada kecuali dengan jaminan hubungan saudara, kakak, bapak, adik, bapak dan sebagainya tetap terjalin dengan indah silaturahminya. Inilah yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuk dilakukan. Saya yakin anak-anak beliau, keluarga beliau adalah orang yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, insya Allah amanah yang diberikan akan mereka laksanakan. Amin ya Allah. Amin. Ini untuk yang masih hidup. Nah sekarang untuk kita yang untuk keluarga. Nah sekarang untuk kita yang masih apa kira-kira? Untuk kita semua. Ada hadis yang kisah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazuru qodama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'anha. Kaki seorang hamba kelak pada masa pada hari kiamat tidak bisa bergerak sedikit pun sebelum menjawab empat pertanyaan. Pertanyaan pertama ana umrihi, maka akan ditanya umur tidurnya digunakan untuk apa? Untuk ibadah? Hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah. Masing-masing mulai itu harus dihablum mulai berapa. Tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Bagaimana umur kita digunakan untuk ibadah, mempertahankan akidah, laksanakan syariah, muamalah dengan saudara, dengan adik-adik, dengan keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita lakukan? Maka Allah harus nabi, ya, khairun nas man qala umruhu wa hasna amalu. Sebaik-baik manusia umur panjang, tapi umur yang panjang itu digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk amal jariah, untuk segala macam yang mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang belum paling lama ini termasuk kelompok mantola umru wa hasuna aman luhu. Amin ya rabbal alamin. Jangan yang kedua, yang wasarun nas, sejelek-jelek manusia umur panjang tapi gawenya tua. Kata orang yang saya dengar hal itu, haram halal hantam hakwa haku hoji. Tidak lagi, semuanya dihantar. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Inilah umur panjang tapi gawe dan kewanan. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Jangan kita termasuk orang. Yang kedua, tadi yang pertama, an'umri imam, an'sababi imam Allah. Nah ini banyak santri-santri masih muda. Masa remaja, masa remaja kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan kepada Allah? Bagaimana ketaatan kepada Rasul? Bagaimana ketaatan kepada orang tua? Bagaimana hubungan dengan keluarga, dengan sanak saudara? Nah, sekarang ini kita lihat di lapangan, akhlak remaja ini banyak rontok. Akhlak remaja ini banyak rusak. Tidak lagi hormat kepada ustaz, tidak lagi hormat orang tua, membentak-bentak dan sebagainya. Maka di dalam pepatah bahasa Arab, innamal umamul akhlaqu ma baqiya wa in humudahu akhlaqu sahab. Tegak rumah karena sendi dan hamka, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa karena bumi, runtuh bumi runtuh bangsa. Maka penanaman akhlaqul karimah harus bersungguh-sungguh berakar
kokoh di dalam rumah tangga. Ini tanggung jawabnya adalah ibu. Al-Ummu Nasibul Umhar. Ibu adalah pabrik tenun untuk mencetak ibu-ibu yang soleh dan solehah. Maka di dalam bahasa Arab ada pepatah Al-Ummu Madrasatun. Idza aqadtaha aqadta sahbat bil Arab. Al-Ummu Rawlun. Inta alau bil hada bil rayi aw raqa al ma'irah. Al-Ummu Uzalul Azadizah Al-Ula Sabola Ta'atul Madalah. Ibu adalah bagian sebuah madrasah. Walaupun dia tidak doktor, tidak profesor, profesor-profesor ibu kita itu. Tidak sedikit ibu yang terdahulu, tapi mampu mengantarkan anaknya menjadi orang yang hebat, orang yang ternama di dunia ini. Maka cintalah ibu, umuka. Jadi para santri, jangan lupa hormat kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu. Karena al-jannah itu tahta dari umat, surga berada di bawah telapak kaki. Saya yakin dan percaya di pesantren Darul Muntakin al-akhlaqul karimah akan bersemeri pun berakar kokoh di rumah hati para santri-santrinya untuk menjadi santri-santri yang berkualitas, menjadi contoh dan suri tauladan di tengah-tengah masyarakat di mana mereka akan kembali. Amin. Yang ketiga, bukan hanya umur, bukan hanya masa remaja yang akan ditanyakan harta kita. Anmali min aina iktasaba wa bima anfaqa. Harta yang kita peroleh, harta yang kita dapat akan kita pertanggung. Dari mano, mano calonnya kamu dapatkan duit itu. Apa dengan rampok, apa dengan korupsi, apa dengan maling, apa dengan apa? Apa dengan ini? Wafima anfaqo, kemana kamu alokasikan? Mestinya mendapatkannya, memperolehnya dengan cara yang halal, thayyiban, mubarokah, dialurkan, dilokasikan kepada tempat yang baik. Infak, sedekah, zakat, membantu anak yatim dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir, yang kita masih dulu minta pertanggungjawaban ilmu hilang. Anhebi bima amilan. Jadi ilmu ini dicari kok, ilmu kita dapat dari ibu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dari main Allah, benar-benar kita aman, minggu, walaupun kita menunggu rumah darah, sebenarnya semakin kualitas ilmunya hebat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, santri-santri dari Al-Quran, santri-santri dari pesantren-pesantren dari seluruh negeri, melahirkan generasi-generasi ajaib nasi yang mampu berperan positif dan aktif membangun bangsa negara kita di masa yang akan datang. Insyaallah, jika pendidikan itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, berkah akan datang, ridho Allah akan bisa terima. Amin. Ya Allah. Amin. Saya kira sudah cukup. Cuma ada tadi yang belum selesai disampaikan. Ya. Baru anak perlu hak itu. Saya benci dengan yang hak dengan kematian. Ya. Nah yang kedua, asal orang belum fitrah. Kata ahli yang dimaksud dengan cinta kepada anak, cinta kepada harta dan anak. In nama amwalukum wa auladukum fit. Enggak cantik kira tidak cinta kepada anak. Tidak ada yang tidak cinta kepada harta. Karena digambarkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal bani wal qanatir al-muqattarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal anam wal harab. Dalika mataul hayatul dunya wallahu ghafurur rahim. Tidak ada manusia ini nak mukmin nak muslim maka dilakukan zulina linnas, bukan zulina lil mukmini walal kafiri walal munafiqi, tapi zulina linnas yang lebih kurang sampai 240 kali atau 245 kali disebut dalam Al-Qur'an, paling banyak kata Anas. Artinya yang namanya manusia tidak ada yang cinta kepada anak, tidak ada cinta kepada istri. Innama amwalukum wa auladukum fi cinta. Karena cinta pada harta kadang-kadang harapan hantar hak wa hak. Nah, harus mencari jalan yang benar. Boleh tidak kaya? Kata Mufassir, at-tazyin tazyinan, kecintaan kepada harta benda, anak, istri dan lain ada dua model. Yang pertama, tazyinun lintawasul bintu jayalah asro
wa bitiroi mardotillah fi mawaqif al-hayat wa fi mukhtalif al-a'mal wa hadha sulukun ilahiyyun hasan. Modal pertama kita kepada anak, kita kepada si harta benda, emas dan perak, kendaraan yang mewah, ternak yang banyak, lahan yang luas, dalam rangka membuat jembatan emas untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada anak dalam rupa ada ibadah, ada sholat al-Quran. Kita kepada harta dalam rupa zakat, infak dan sholat. Insyaallah kamu susul. Nah, jalan modal yang kedua, tazyinun lidzatil qulub wa iqafiha ala zina wa ilhaja li billah wa hadha tasarrufun sayyidun mazmum. Cinta kepada harta, cinta kepada anak yang modal kedua ini, ya, seakan-akan hatinya lepas. Lijan dulu melepaskan hatinya, kalau merasa mati. Tapi bukan melepaskannya, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul. Harta digunakan untuk yang bukan jalannya. Inilah perilaku setan dan iblis yang terburuk. Jadi bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh banyak harta, tetapi bagaimana kita memanfaatkan harta, cinta kepada anak, istri dan keluarga, dibuat jembatan emas untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Insya Allah mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa usalli bila wudu, maksudnya salat tanpa wudu, bukan salat lima waktu. Maksudnya selawat kepada Nabi. Jadi jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Kapan saja, di mana saja, silakan. Kalau berwudu lebih bagus. Jangan pelit sih. Jadi kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, khusus kepada santri-santri kami, ya, karena saya juga santri 6 tahun di pondok, 5 tahun ngajar, jadi 11 tahun di pondok, ya. Nah, saya kira pendidikan di pesantren menanamkan al-akhlakul karimah, al-ukhuwah al-islamiyah, harus bersemirikun berakal komponim Tuhan. Tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada orang sendirimu bahwa kau adalah seorang yang mendapat pendidikan di pondok pesantren, yang alim, yang soleh, yang soleh, yang tetap menjadi hablum minallah, tapi tidak lupa hablum minannas. Seterusnya, pesantren Darul Mutakin, pesantren-pesantren yang disebut tadi, semakin maju, semakin tumbuh, semakin berkembang. Maka saya selalu sampaikan pada pimpinan pondok, kawan-kawan saya, pakailah filsafat gunung. Bisa disampaikan. Apa yang disampaikan gunung? Jangan bermimpi gunung turun ke lembah, tapi kita kerja keras membanting tulang, memeras dengan memutar otak untuk sampai ke puncak. Jadi pimpinan itu tinggi, harus sabar. Yang kedua, pakailah filsafat air. Saya katakan, hadang sebelah kiri, pindah ke kanan. Di hadang kanan, pindah ke kiri. Di hadang kiri, kanan, pindah ke tengah. Kiri, kanan, tengah, di hadang, meloncat. Pantang menyerah sebelum kalah, pantang mati sebelum ajal, untuk menggapai cita-cita mendapat berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi jangan lupa tawakal. Nah, maka sudah disebutkan tadi, saya selalu katakan harus jangan dari min babin wahid, tapi min abwabin mutafarriqah, seperti cerita Nabi Yunus. Nanti masuklah kamu ke sana. Kalau ini sih kok dalam berkah dan dapat dalam ini. Maka min abwabin mutabar, saya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, more relation and smart connection. Banyak relasi, banyak koneksi, banyak sahabat, banyak kawan, tapi mampu berkomunikasi, mengikat tak bertali. Tak boleh lagi omongan tersentuh hati. Karena hanya satu itu selesai. Maka seorang pimpinan harus banyak more relation and smart communication, tetapi tidak menjual harga diri. Istiqomah untuk kebenaran, istiqomah untuk kebajikan, maka Allah akan memberikan bantuan, dukungan min kulli nawahi,
dari segala penduduk akan datang. Yakinlah, insya Allah akan berdasarkan berkah dan hidup kepada Allah. Ini saja, ya malam karena akan juga harus kembali ke Pakman Ibu Bersumi di Palembang. Sekali lagi, Pak Kiai, Pak Kepala Dinas Pendidikan, para ulama, kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Itulah yang banyak disampaikan Pak Sudjoy. Aku ini maknya, aku udah baca buku dulu ya. Dan kan dia ketawa dari saya. Jadi sekali lagi, itulah modelnya saya mohon maafnya. Ya. Itulah yang dapat disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Latif Mukhtar MA. Jadi mendengar suara profesor ini kami bernostalgia waktu masih kuliah di IAIN dulu namanya sebelum menjadi alumni tadi. Alumni dari IAIN dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita mengucapkan doa. Adapun doa ini akan dipimpin oleh dua orang. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Kiai Haji Somiri Usman Al-Hafidh. Kemudian doa yang kedua akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Jaimuddin dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Padanya kami persilakan. Allahumma
Amin, amin ya Allah alamin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari acara ini mari sama-sama kita menutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan untuk memimpin rombongan. Kemudian yang di dalam masjid itu